Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Bang Hen. Oke teman-teman, kali ini Bang Hen bakal mereview gaji dari channelnya Paropo Nauli. Berapakah gaji per bulan dan per tahunnya? Marilah kita lihat bersama taksiran gajinya. Oke, ini dia channel dari Paropo Nauli. Channel ini sudah mengunggah video sebanyak 428 video dan pelanggan atau subscriber mencapai 716.000 subscriber. Terus untuk penayangan video mencapai 100.800.901. Dan untuk negara Indonesia jenis saluran Autos. Untuk pengguna ini dibuat pada 22 Februari 2016. Terus kita lihat nilai dari Social Blade-nya. Untuk nilai Social Blade-nya yaitu B dan peringkat Social Blade-nya mencapai 59.821 dan untuk peringkat subscriber mencapai 1.501. Terus untuk peringkat video mencapai 99.429 dan untuk peringkat negara ke 701. Terus untuk peringkat hiburan ke 314. Lanjut kita lihat perubahan subscriber dan perkiraan pendapatan per hari dan per minggunya. Oke, ini dia perubahan harian mingguan subscribernya. Untuk harian subscriber bertambah 867 subscriber dan mingguan bertambah 6.600 subscriber. Lanjut kita lihat untuk pendapatan per hari dan per minggunya. Untuk pendapatan per harinya yang terendah itu $53 dan yang terbesarnya $845. Sedangkan satu minggunya yang terendah itu $370 dan yang terbesarnya $5.900. Lanjut kita lihat taksiran dan penghasilan selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Oke, ini dia taksiran penghasilan selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Untuk 1 bulannya yang terendah yaitu $1.600 dan yang besarnya $25.300. Sedangkan 1 tahunnya yang terendah yaitu $19.000 dan yang terbesarnya $304.200. Oke, coba kita hitung jika dirupiahkan. Kita hitung gaji yang terendahnya selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Untuk 1 bulannya yang terendah yaitu $1.600. Jika dirupiahkan menjadi Rp24.916.800. Sedangkan 1 tahunnya yang terendah yaitu $19.000 jika dirupiahkan menjadi Rp295.887.000. Oke, inilah taksiran penghasilan dari Social Blade. Data sebenarnya hanya channel dari Paropo Nauli tersebutlah yang tahu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi buat kalian para YouTubers pemula. See you, bye-bye.